Hai semua, hari ini saya ada demo untuk anak punya jumpa. Okay, normally yang ini dia boleh guna 6 bulan ke atas, ha? So saya ada demo pasang tu. Okay. Bila awak buka kotak, awak akan dapat aksesori macam ni lah. So kita pasang base dulu, bawah base, bahagian base, ha? So dia awak dapat 3 base. So kita pasang tu just sambung aja. So tengok, just clip dia auto lock nya. So lock. Sini pun sama. Lens ini pun sama. Lockkan. Okay. Bawah base ni dah siap dah. So sekarang ni awak nampak dia punya seri besi ni yang atas tu, bahagian atasnya besi tu. So yang ni dia kita pasang dulu, nanti senang letak. So normally awak boleh nampak sini ada stiker dua tempat. So ni awak tolong letakkan ni benda ni. Okay. Tolong masuk dari sini. Awak masuk dari sini, lock ke dekat bahagian sini. Okay. Kalau boleh nampak, just lockkan dekat besi sini. Okay. Ini sudah lock. Satu. Okay, lagi satu, di sini ada stiker. Kita akan tengok stikernya. Okay. Okay, sini. Tolong masukkan dari sini. Okay, nah, dekat belakang dia. Dia ada besi dia, tolong cangkul ke sini. Ini dua sudah. Okay. Finally lagi satu tu. Opposite sini. Ha? Bagian depan sini. Oh, masuk dari sini. Okay. Sama juga. Cangkuk ke dekat sini. So normally awak boleh nampak sini ada tulis 1, 2, 3 dia. Okay. So kalau ada 1, 2, 3 means dia boleh adjust. Ha? Boleh adjust dia punya tinggi rendah tu. Okay, sekarang ni dah sini. Kita just secure ke sini. Okay. Kita lockkan sini. Satu. Dua. Tiga. Okay. Dan dah siap ini. Okay. Kita pula pasang dia dengan seat. Okay. Kalau nak pasang seat tu, awak boleh nampak sini ada bahagian tinggi. Okay. So ini dia ada jahit sini dengan dua garis yang tu. Ikut ini. Okay. Ikut ini. Tolong cangkutkan sini. Boleh nampak? Cangkut sini. Tengok. Kena cek bye-bye lock, ha, ni ya. Okay. Satu. Kedua. Ikut ini berato, ha. Sekarang ni. Tiga. Empat. Lima. Ini ialah enam. Ini ialah tujuh. Ini ialah lapan. Okay.
Sudah lock habis. Sini ada roda dia, kamu boleh nampak. Oke. So, kita akan lockkan bagian sini. Oke, aku tekan aja. Dia akan lock ke sini. Dia adalah 360 degree. Boleh pusing. So, aku boleh tengok dari bawah. Ini sudah lock ke belum? Kita kena mau pastikan, kena cek dulu. Setir aja. Oh, boleh nampak dia punya lock dia. Sini. Oh, boleh nampak. Okey, sudah lock. So, sekarang ini. Dah. Okey, so. Kita akan pasang mainan dia. Okey. Oh, boleh nampak. Ini cocok ni, ini. Ini clip sini. Oke. Lepas tu. Ini lockkan sini. Oh, tekan aja dia auto lock nya. Dah. Lepas ini lagi. Boleh lock sini. Okay. Lagi ada final. Ini sudah lock. So, sekarang dah siap. Kalau yang ni dia, mainan dia boleh buka. Kalau awak pasang bateri dekat bahagian bawah, awak boleh tengok. Ni. Kalau pasang bateri, tekan atas tu, yang ada butang-butang tu, dia ada bunyinya. Kena pasang bateri. So, sekarang dah siap untuk jumper. Dia boleh lompat-lompatnya. And then yang tinggi, adjust tinggi rendah tu ikut nombor lah. Okay. Thank you.